Ini untuk hadiah ya, hadiahatul hajj. Ini tiap-tiap tahun sekitar 24 jam guys. Ini dia bagi hadiah makanan dan minuman untuk jamaah haji, jamaah umrah. Tiap-tiap waktu sudah ada ini. Ini semua hadiahatul hajj ini free dari pemerintah Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di seluruh dunia? Ketemu lagi dengan saya Adnan Al-Jawi. Hari ini saya berada di Kudai. Kudai ini jauh dari Masjidil Haram sekitar 3 kilo lebih. Kudai ini tempat yang naik bas musim Ramadan kemarin dan musim haji ini bisa juga di tempat parking bas di sini. Ambil jamaah haji pergi ke Masjidil Haram guys. Ayo kita lihat informasi untuk hari nafrahil ula. Hari ini tanggal 12 Zulhijjah. Ada yang siapa mau nafrah ula, hari ini dia sudah selesai haji. Jadi kita bilang dia haji mabrur wa sa'i mashkur insyaallah wa dhanban maghfur. Belum saya mulai vlog ini, hari ini saya berada dengan An-Niqab Al-Amma guys. An-Niqab Al-Amma itu ini untuk bas-bas di Makam Karamah. Siapa mau bas untuk jamaah haji, jamaah umrah. Dan bas ini untuk jadi waktu jemaah haji ada mau ke airport, mau semua. Ini semua untuk pemerintah ini untuk bas. Untuk transport ya. Bahasa Indonesia. Transport untuk jemaah haji, jemaah umrah. Ini nama dia Niqab Al-Amma. Okay teman-teman, kita lihat tahun ini gimana. Itu jadual kayak gini guys. Jadi hari ini hari nafrah ula ya. Jemaah haji yang datang dari Mina datang di sini dulu sampai ke parking Kudai, itu bas yang ini. Lepas itu dia tukar bas, naik bas yang kuning sana. Kita lihat nanti saya ke sana, dia naik bas yang kuning. Kuning itu dia pergi ke Masjid Haram. Lepas itu sudah tawaf semua, balik lagi di sini. Lepas itu dia naik cari bas, nomor bas yang punya jemaah haji itu, naik di sini. Lepas ini dia pergi ke hotel atau pergi sudah pulang ke negara dia. Terus dia sudah nafrah ula, selesai haji alhamdulillah. Ini jadual tahun ini kayak gini guys. Oke, kita lihat guys bas-bas ini. Masya Allah banyak ya. Ini untuk syarikat ya. Nah, ini ada syarikat-syarikat juga untuk jamaah haji. Ada syarikat ini. Nah, ini sudah terkenal ya. Masya Allah. Oke, kita lihat ya. Ini jamaah haji sudah datang dari Haram. Dari Masjid Haram sudah selesai. Ini sudah alhamdulillah sudah selesai haji tahun ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini sekarang sudah dia naik ke bus, mau ke hotel atau mau ke bandara kayak gitu. Sudah pulang ke negara dia. Kita lihat guys bus-bus sekarang ini berapa bus. Masya Allah, tahun ini sekitar 1500 bus atau lebih guys. Tahun ini untuk jamaah 65 ribu orang. Itu bas jadi kalau kira banyak juga ya. Lebih dari 1500 atau lebih lagi. Tidak ingat saya berapa. Tapi kayak gini. Kita lihat alhamdulillah senang tahun ini haji. Nah, itu jemaah haji tadi sudah. Bas ini sudah selesai tadi. Dia turun jemaah haji. Lepas itu naik bas kuning, dia datang sini parking di sini. Kita lihat ini ada nomor ya. Ha, nomor MD13. Jadi jemaah haji pulang lagi dari Masjid Haram, dia cari bas di nomor MD13. Naik ini. Ini semua sudah ada jadual ya. Sudah ini bas ini mau ke mana, bas ini mau ke airport, bandara, ada bas ini mau ke hotel. Sudah semua ada jadual alhamdulillah. Oke, kita lihat sekarang jemaah haji sudah datang dari Mina.
Ini airbusnya. Okey. Kita lihat juga teman-teman, ini untuk hadiah ya, hadiahatul haji. Ini tiap-tiap tahun sekitar 24 jam guys. Ini dia bagi hadiah makanan dan minuman untuk jamaah haji, jamaah umrah. Tiap-tiap waktu sudah ada ini. Ini semua hadiahatul haji ini free dari pemerintah Saudi. Lihat ya, masya-Allah. Sekarang jamaah haji datang dari Mina. Ini sudah sampai. Ha, ini dia naik atas bas atau di bawah ini enggak apa-apa. Jamaah haji turun dari bas. Lepas itu bagi makanan atau minuman hadiah. Ya deh. Insyaallah. Oke, kita lihat ya, masya Allah orang kita nih guys. Nah, turun dari bus datang dari Mina, naik bus kuning ini pergi ke Masjid Haram. Ya, ini bus-bus semua ke Masjid Haram. Oke, kita lihat ini. Masya Allah, bas-bas banyak sampai dari Mina ya. Ini sekarang jam berapa ya? Jam 11. Kalau kira lepas zuhur sekarang jam 2, jam 1 itu aduh, lagi macet itu. Lagi ramai jamaah haji sudah keluar dari Mina. Nafral Ula. Sekarang kita ni waktu ini sudah relax lagi ya. Tidak ada ramai lagi. Sekarang sudah berangkat dari Kudai, parking Kudai ke Masjidil Haram. Ya, insyaAllah. Ini dia putar balik lagi karena jadi Masjid Haram. Sebelah sana guys ya, lihat tower jam. Ah, ini dia masuk ke tunnel ya, depannya. Oke, okay, ini bus sudah datang dari Masjid Haram. Oke, okay. Ini sudah selesai haji, masya Allah, tabarakallah, taqabbalallah hajjahum ya Rabb. Ini dia tunggu, ini mau bagi juga makanan ya, jemaah haji datang dari Masjid Haram. Oke, kita coba naik bus ya. Kita lihat bus di dalam. Insyaallah tabarakallah. Bas kayak gini guys, masya Allah dingin ya. Dan dingin guys. Sampai penuh bas ini atau tidak penuh? Jadi satu orang tinggi di tengah tidak ada orang. Kita lihat. Karena jadi musim corona ini susah. Kita teruskan. Insyaallah. Okay, kita lihat ya apa ada di dalam makanan dalam. Malis Haidin wajib Allah syaitan. Asyik bersawa Allah izakhir. Kita lihat ya dalam ini ada apa. Ini kalau dia ada waktu juga, kalau zuhur itu ada nasi kayak gitu. Kita lihat. Nah, ini
sarapan aja atau makanan biasa. Air dingin, masya Allah. Ini enak guys, roti ini. Roti coklat. Enak. Ini makmul. Ada kurma. Kurma ini enak guys, masya Allah, tabarakallah. Ini. Dan air dingin. Lepas itu jus. Ya. Ini sahaja. Jadi jemaah haji, makanan dalam bas mau ke Masjid Haram atau pulang dari Masjid Haram, ambil juga naik ke bas dia ke bandara atau ke hotel. Okey teman-teman, insyaallah cukup vlog saya ini, bisa ada manfaat untuk jadual tahun ini jemaah haji berangkat dari Mina gimana guys. Dia tidak kayak tiap tahun karena musim corona ini, jadi dari Mina naik bas ke parking Kudai, lepas itu pergi ke Masjid Haram, Masjid Haram pulang lagi tempat parking ini, naik ke bus pulang ke bandara atau ke hotel atau ke mana-mana sudah. Itu jadi selesai jamaah haji hajjiyah tahun ini. Kita sudah bilang hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran insyaallah jami' hajjaj semua ya. Saya terima kasih semua teman-teman siapa nonton video saya ini. Jangan lupa subscribe di channel saya Adnan Al-Jawi dan share ke teman-teman semua di WA, di Facebook, di mana bisa ada manfaat ya. Kita ketemu lagi di vlog lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh.